Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Nah, buat kalian yang belum subscribe, langsung juga subscribe sekarang juga guys. Karena channel ini lagi dalam perjalanan menuju 1 juta subscriber sampai pada akhir tahun 2020. Nah, buat kalian yang udah support gue terus, gue ada giveaway Royal Pass 13 yang ada di Instagram gue di @alexanderandrew. Langsung aja cek Instagram gue, ikutin, sehatin ketentuan baraku ya. Baca dulu guys postingan giveaway, baca dulu nih baik-baik nih. Supaya kalian, kalau nanti udah menang, nah ibaratnya kalian kepilih. Tapi kalau misalnya ibaratnya kalian gak baca baik-baik, ada satu rules yang miss kan, sayang juga kalau misalnya gak dapet. Enggak. Nah, buat kalian yang udah ikut tapi belum menang, tenang aja guys, karena gue bakalan bikin terus nih giveaway ini guys. Mungkin setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali gue bakal bikin. Nah, jadi konten kali ini guys, baik banget yang nanyain gue, "Bang, kapan main solo squad lagi?" Permasalahannya, setiap kali gue bikin voting di Instagram, solo squad atau random, ya kan, orang pilih kayak, oh 50-50 gitu, sama-sama banyaknya. Tapi ketika gue live, gue tulis judul kan, solo squad atau random, orang-orang rata-rata lebih pilih random gitu, jadi gue bingung. Nah, berhubung kalian pengen banget lihat gue main solo squad, gue bakalan kabulin permintaan kalian untuk balik lagi main solo squad. Apakah gue masih bisa selincah dulu ketika gue main solo squad? Apakah gue udah jadi bot sekarang? Nah, perasaan kayak gimana dan berapa jumlah kill yang gue dapetin untuk konten kali ini? Langsung aja guys, kita tonton kontennya bareng-bareng. Yuk, langsung aja guys, dicek. Surprise, motherfucker! Kayaknya ini orang deh. Ini orang. Enemy spotted. Suaranya pelan karena suara gue udah mau habis guys. Timing berjam-jam setiap hari. Main wangi lag. Ini di game pertama. Soalnya kalau main diem tuh lebih fokus sebenarnya daripada main sambil ngomong. Jadi kalau diem kemungkinan besar nembaknya tuh lebih kena dibanding kalau lagi ngobrol. Mana nih mobil? Apa pada begal-begal itu mobil kan? Prem lo apa ya kok? Enemy spotted. Oh, okay, main diem itu ya lebih tenang, bisa denger step, tapi yang nonton belum tentu suka. Aim itu lebih rapi kalau diem aja. Takutnya nonton bosan, ngantuk.
pengen begal sih ini. Kalau kali 6 mendingan biarin kali 6 loh sebenarnya. Enemy spotted. Kok udah 1 tahunan lebih guys, jadinya mungkin kelihatannya gak kagok ya. Pokoknya dari zaman aku PUBG PC juga mainnya selalu solo squad 10 jam sehari. Kalau mungkin yang ngikutin gue dari PUBG PC pasti tahu. Jadi di PUBG Mobile sekitar 6 bulan ya full full solo squad. Di mana ya?
Sabun, sabun coklat. Masa dengar tadi resep. Timatnya lagi juga lagi naik juga sih. Mantap. Untungnya dia ngepick sih. Kalau dia tadi nggak ngepick, nggak sulit ya, lawan 4 ya. Untungnya tadi ada satu orang yang blunder menurut gua, jadi dia open badan, satunya lagi juga open badan baru bisa di push. GG.